lagi-lagi agama Islam itu cakep ya, artinya perkembangan kehidupan manusia berdasarkan ilmu dan budayanya itu sampai dimanapun ada ketentuan-ketentuan syariat yang diturunkan Allah untuk meresponnya supaya pemeluknya ini tidak tersesat gitu ya, tidak tersesat. Alhamdulillah. Ada di mana? Yaitu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnahnya. Nanti ada asar, sahabat, ada apa, kata-kata hikmah dan lain sebagainya itu nanti. Dan semua itu tentu syaratnya tidak boleh nabrak ketentuan yang dua yang pokok yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun itu. Jadi, apa kita harus merujuk ke sana karena itulah warisan Nabi, itulah wasiat Nabi yang telah dijamin oleh Nabi langkatiluma intama satu iman, yang engkau tidak akan tersesat apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya. Ini masalahnya kalau berpegang tapi tidak teguh, nah itu. Nah itu yang kemudian nanti terus ya very koloso, nyerempet bahaya. Baik, kalau saya tidak salah, itu beberapa waktu yang belum lama ini ada pembicaraan di publik itu asas retroaktif gitu ya. Itu asas retroaktif itu bulan sebelumnya itu adalah mengikuti prinsip anti deterrent itu sebelumnya, deterrent itu waktu ya, waktu. Jadi berlaku surut itu prinsip hukum itu. Jadi tidak boleh suatu perbuatan dikenakan pidana atau diancam dengan hukuman tanpa ada dasar hukum yang ada lebih dulu. Jadi tidak boleh begitu parkir ada rambu-rambu di situ, kemudian biar tidak disalahkan yang parkir ini orang besar gitu ya, besar apanya, besar maunya gitu, besar angan-angannya, besar pikirannya gitu. Maka kemudian dibuat aturan setelah ada perbuatan itu retroaktif gitu. Nah, itu tidak boleh itu karena itu tidak manusiawi dan itu keadilan yang cacat sejak lahir gitu kan itu. Jadi keadilannya sulit untuk diwujudkan karena memang sejak lahirnya sudah cacat gitu. Sudah cacat. Islam ini dicontohkan di pembahasan Syaridul Khomri ini. Ini tidak mak betutu dan tidak ujuk-ujuk, kemudian tidak kejutan. Jadi syariatnya itu bukan syariat model kejutan gitu, tidak. Jadi diberitahu jauh sebelumnya tentang minum-minuman khamr itu, bukan kok langsung dilarang, tidak, karena ini adalah sudah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat, sulit untuk meninggalkan dan termasuk adiktif gitu, artinya menjadikan orang tergantung, jadi kebiasaan, yaitu Al-Baqarah ayat 219 dikatakan
bahwasanya khamr dan judi itu dosa besar. Dosanya yang didulukan. Khamr dan judi itu dosa besar, tapi ada manfaatnya. Nah, ben menungso enggak bingung, oh sing dipilih, wah aku tak milih ae sing kan ono manfaate gitu ya. Jadi karena kita punya akal kemudian untuk ngakal-ngakali bagaimana supaya membenarkan hawa nafsu ini. Jadi kita itu biasanya gitu. Akal yang tidak dituntut, yang tidak dituntun oleh qalbu yang salim itu nanti menghambanya pada hawa nafsu. Hawa nafsu itu panglimanya setan. Setan. Jadi itu jelas. Jadi Al-Baqarah 219 masih halus ini. Minum dan judi itu adalah dosa besar, tetapi ada manfaatnya. Diperjelas lagi, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya, judi dan minum. Kemudian di An-Nisa ayat 43 itu, wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendekat-dekat pada sholat kalau engkau mabuk. Jadi mukhatabnya, sasaran subjek dari hukum atau ayat ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman yang apa? Yang mabuk. Nah, kok mabuk? Ya karena belum ada larangan. Baru pemberitahuan saja. Janganlah engkau mendekati sholat sedang engkau adalah mabuk. Kapankah tidak boleh mendekat sholat bisa menjadi boleh mendekat sholat? Tatkala orang-orang yang beriman yang mabuk ini sadar memahami apa yang dikatakan. Kalau dia tidak memahami apa yang dikatakan, berarti dia masih mabuk. Ya, kalau diteruskan gitu, meskipun tidak didahului oleh mabuk, kalau seseorang itu sudah terbiasa mengatakan apa yang tidak difahami, itu sebetulnya sama dan sebangun setali tiga uang dengan mabuk. Sebetulnya ya, sebetulnya. Hanya persoalannya disadari atau tidak, difahami atau tidak. Maka dari itu banyak ayat-ayat yang semua, apakah engkau tidak berpikir gitu. Jadi digiring untuk kita itu memberdayakan pikiran. Pikiran untuk memahami syariat dan mengamalkan syariat. Kemudian yang minggu kemarin yang kita sampaikan ini Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ini yang sudah tegas-tegas ceto welo-welo dilarang. Baik orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan. Malah coverage-nya malah banyak ini. Sesungguhnya khamr, judi, persembahan kepada berhala, mengundi nasib, ya, undian dengan banyak cara, dengan nomor kendaraan, mobil dan ganjil genap dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Dan dengan anak panah model konvensional zaman dulu. Karena ini semuanya, lima hal ini adalah perbuatan setan. Fajtanibu, tegas kan? Fajtanibu, jauhilah. Mengapa Allah suruh menjauhi? Ya, kalau dekat-dekat nanti terus kumat mana? Maka dari itu jauhilah.
lalakum tuflihun, agar engkau beruntung atau berbahagia. Kenapa kalau perbuatan setan harus dijauhi? Ya, bahayanya yaitu innama yuridu syaitan ayyubi abainakum, sesungguhnya setan-setan itu adalah akan menjatuhkan diri Anda semuanya pada al-adawah, permusuhan, wal-baghdha, dan saling membenci. Jadi di mana kalau masyarakat, di saat masyarakat ditebarkan permusuhan, ditebarkan kebencian, itu sebetulnya penebarnya itu termasuk pasukannya setan. Setan. Sesungguhnya setan itu menjadikan engkau bermusuhan dan saling membenci. Fil khomri, melalui media khomri wal maisir dan judi, wa yasuddaku, dan tidak itu saja, saling membenci di antara sesama secara horizontal, bahkan wa yasuddaku, dan menghalang-halangi engkau, antik engkau sekalian, antik rilah, dari ingat pada Allah, wa ansol anisolati fahal antum mentahwin, dan dari sholat. Apakah engkau masih tidak akan berhenti dari itu? Itu Gusti Allah lagi mau puasa, tapi cik, pertanyaannya fahal antum mentahwin, apa kue ora arep ngelereni iku ngir ya. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang ditujuki oleh setan. Oke, kemudian hukuman. Karena penegakan hukuman itu harus ada. Ini kan kita beberapa minggu ini bicara tentang apa, rule of law-nya, ya, wet-nya di Belandanya, wet. Jadi rule of law-nya. Nah sekarang bicara tentang penegakan hukumnya, law enforcement-nya. Jadi rule of law itu tinggal rule of law, naskah mati tanpa ada penegakan hukum, tanpa ada penegakan hukum. Dan hukum juga tidak tegak kalau penegaknya itu loyo. Kalau bahasa lama, pagar malah makan tanaman gitu ya. Petaninya yang kemudian tuno, pemager baru nyengker tanaman, tapi malah dimakan tanaman oleh pagar. Oke. Nabi bersabda dari Ibnu Umar, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini sanadnya enggak usah kita baca, jadi biar cepat. Allah melaknat khamr. Khamr itu benda, kok dilaknat? Ya, itu peling bagi kita semuanya. Khamr. Khamr itu di konvensional Timur Tengah itu perang kurma atau anggur. Dua hal itu ya. Jadi zat-zat lain belum dikembangkan ketika itu, jadi masih la'ana khamr. La'ana itu melaknat Allah, sapa Allah, yaitu Allah, yaitu menjauhkan kasih sayang, rahmat. Menjauhkan rahmat itu maksudnya menjauhkan kasih sayang. Allah menjauhkan kasih sayangnya pada khamr. Bahasa ribah, ini yang saya bilang 4 bulan lalu sudah disampaikan apa Ustaz Wahyudi, ini kita ulang lagi, tidak apa-apa. Jadi mungkin kita sudah apa, masa iya gitu ya. Mungkin kita berhalangan hadir atau lagi ada berpikir kemana. Wasa ribaha, dan peminumnya. Wasa qiyaha, dan yang menuangkannya. Ini wis mabuk kan gak bisa nuang TV itu terus anak sing nuang nih. Wis gini 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 gak bisa dituangkan. Jadi cetil ya. Wasa riba, dan yang peminumnya. Wasa qiyaha, dan
yang menuangkannya, Sakwa Yusafi itu memberikannya. Wabah yang dan yang menjualnya, tidak mungkin kebanyakan peminum itu tidak bikin sendiri, jadi dia tinggal beli gitu aja. Cuman ada yang menjualnya, bamu bertaah dan yang membelinya. Ini penjual pembeli tidak mungkin memerah sendiri, maka kemudian wa asiroha dan kemudian pemerahnya. Tadi kan bahan bakunya apa? Kurma, gandum, kurma, anggur, kan juga ada gandum juga ya. Nanti fermentasi itu nanti jadi pemerah. Wa asiroha dan pemerahnya. Apa manual pakai tangan atau pakai mesin atau pakai teknologi yang lain, itu dasarnya ini wa asiroha dan yang apa memerahnya, artinya yang membuatnya. Uamu ya, oplosnya atau oplosan juga. Uamu tasiroha dan juga yang mengambil produknya, produk pertama itu terus diambil, mau dioplos mau diapa, mau tasiroha, wahamilaha. Nah ini sekarang bahasanya kalau di semacam keren gitu, dan kurirnya yang mengantarkan. Kurirnya wah mahmulatan ilaihi dan yang minta diantar. Jadi biasanya tingkatnya sudah punya duit, punya itu, jadi tinggal order gitu aja. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi itu sudah dari tempat tidur bisa order dan semuanya itu yang ngantarkan hamilaha wa mahmulata ilaihi. Ini semuanya dilaknat. Kembali kalau dalam menegakkan hukum, ini yang masih bergaung itu kan, korupsi itu adalah tindak pidana jamaah, tidak mungkin dilakukan satu orang, mesti ono sing melayani, ono sing ngurusi, ono sing itu semuanya, banyak yang bantu. Ini sekitar ini ada yang dilaknat itu khamer, kemudian peminumnya dua, kemudian yang nuangkannya tiga, yang menjualnya empat, yang membelinya lima, yang memproduknya enam, kemudian yang mengolahnya mutasiroha, mengolahnya, kemudian tujuh ya, wahamilah dan kurirnya dan yang ordernya sudah sembilan. Setidak-tidaknya kalau ada peristiwa pidana berupa mabuk minuman keras apalagi menimbulkan kerusakan, itu nanti double hukumannya gitu. Jadi itu semuanya hendaknya mestinya diseret di pengadilan. Ada sembilan pihak mestinya gitu loh. Sekarang dalam praktek seperti apa gitu kan. Ini syariat kita seperti itu. Jadi ini minum-minuman khamr itu tidak pidana mandiri, tidak, sebetulnya adalah pidana agregasi. Agregasi itu cara santrinya jamaah. Jadi nanti jamaah menista ketaatan, menista syariat. Oke, jadi ada sembilan pihak sebenarnya dibalik peristiwa minum-minuman keras itu. Jadi kalau link ini, linkage ini diputus saja, sudah mengurangi sebenarnya, sudah mengurangi. Tapi tidak, kalau pajaknya diperbesar untuk produsennya, gitu kan, apa itu produk dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri, nah itu nanti itu namanya bertugas membangun bangsa, tetapi tangan kanan
itu menetapkan, kemudian tangan kirinya merusak. Jadi sama dengan menegakkan benang basah. Sekarang perkembangannya Khomer itu seperti apa? Kita lihat saja konsepnya yang diterangkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Aisyah. Kullu syarabin, setiap minuman, setiap minuman askaro, yang minuman itu memabukkan, bahwa haram, maka haram. Jadi minuman yang memabukkan itu haram. Singkat, singkat. Oh, yang memabukkan haram. Kemudian dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar di kitabnya Tabrani, Jamal Awsan, bala-bala Rasulullah SAW, kullu musyirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr namanya. Jadi khamr itu apa saja yang memabukkan, yang bahan baku gandum, bahan baku kurma, bahan baku itu, atau bahan baku ketan, dari beras, dari itu banyak sekali, tergantung pengembangan teknologi, teknologinya ya. Wama askaro kasiru fakoli luhu haram. Ini menjawab pertanyaan dulu ketika kecil kita hanya mengandalkan pikiran kita, oh minum itu ilahnya mengapa kok dilarang, karena mabuk. Kalau minum udah sampai mabuk gak apa-apa, gak mabuk minumnya sedikit saja, kan gitu. Itu akal-akalan gitu kan, berjalan gitu. Itu bagaimana? Dijawab oleh hadis ini. Ini, hadis Ibnu Umar nih. Kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan itu namanya khomr. Wama askaro kasiru, dan apa saja yang memabukkan dalam jumlah volume besar. Fakolilu haram. Sedikit pun haram. Nek diterusne meskipun enggak sampai mabuk. Gitu. Substansi itu haram. Kadang-kadang yang pergaulannya luas kan konco macam-macam to. Alah, ayo sidik wae sak celoki gitu. Sak celoki to. Ya sudah tahu tentunya. Sudah. Nah, sih. Nah, ayo. Gitu. Nah, karena itu membangkitkan itu tadi ada watawal ardo tadi. Oke, jadi dalam jumlah besar itu yang memabukkan, jumlah kecil meskipun tidak memabukkan itu hukumnya juga haram. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar. Oke. Hukuman syaribul khamri, tetapi ini sudah deadline-nya sudah sampai, jadi insya Allah akan kita lanjutkan tentang hukumannya apa. Jadi syariat itu harus ada hukumannya. Contoh aja ya, wong pamane wali atau melawakan terlambat sholat atau gimana, satu waktu saja dari lima waktu itu, kemudian koma begitu ya, pingsan, nanti dibangkitkan lagi waktu berikutnya, wah malah koma gitu ya. Dan begitu juga yang melaksanakan, begitu melaksanakan lu duit sak gembrong gitu ya, wah nanti banyak orang sholat gitu ya. Dan karena efeknya, efek dari perbuatan positif maupun negatif, syariat mengaturnya. Syariat mengaturnya, karena manusia itu penuh motif, maka Allah juga membanjiri dengan motif-motif itu. Nah itu konek atau tidak, itu nanti hidayah yang menghubungkan itu. Baik, hukuman syaribul khamri, hukuman bagi meminum minuman keras
itu apa. Nanti kita bandingkan syariatnya seperti apa, realitasnya seperti apa, kan gitu ya. Tegak atau tidak syariatnya. Oke, mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.